Tuhan dan menunaikan ibadah puasa tahun ini, dan semoga tahun depan kita masih dipertemukan kembali. Amin. Dengan kondisi yang lebih baik lagi. Rifda juga mau meminta maaf gitu kan, meminta maaf dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, bahwasannya selama ini kita selalu egois. Selama ini kita gak mau mengerti keadaan orang tua. Kita selalu menyusahkan, selalu membuat kalian kecewa sebagai orang tua. Kami mohon maaf sebesar-besarnya sama mama, bapak, Temala, Om Iwi, Tehiti, Om Yobi. Kita sebagai anak ingin dimengerti, tapi kita gak pernah mengerti apa yang kalian mau. Hal-hal kecil yang bahkan kita bisa lakukan aja itu sebenarnya bisa bikin kalian bahagia. Tapi selama ini apa yang kalian inginkan itu kadang kita susah lakuin. Kita juga makasih banyak. Terima kasih untuk orang tua, untuk kalian sebagai orang tua yang hebat. Orang tua yang gak ada duanya di dunia ini. Mulai dari kalian yang merawat kita, melahirkan, menjaga, menafkahi. Mungkin kata maaf dan terima kasih itu cukup buat kalian. Tapi selama perbuatan kita gak berubah sikap, tutur kata, itu kayak sia-sia gitu. Mungkin selama ini apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, paling itu cuma pengen kita jadi anak yang baik, anak yang bisa menjaga diri kita sendiri. Karena kita gak pernah tahu siapa duluannya yang punya. Kita gak pernah tahu ibu atau ayah kita duluan. Yang pertama-tama kita masih bersyukur masih bisa ketemu di lebaran tahun ini, masih bisa bareng-bareng. Dan teruntuk PSBB ini ya semoga cepat kelar. Dan satu lagi saya berdiri di sini mewakilkan dari keluarga Bapak Wiwit untuk minta mohon maaf sebesar-besarnya, terutama untuk kedua orang tua sendiri yang udah menjadi saya sampai sebesar ini, dan sabar. Dan ya sudah itu aja. Kalau apa aja ya, sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jauh ayo. Buat mama, buat papa, buat seluruh saudara-saudara, buat ibu, saya, ibu saya minta maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah banget masih diberi kesempatan, masih bisa ikut di bulan Ramadan, masih bisa menikmati walaupun agak beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi bersyukur banget masih bisa ketemu, masih bisa ngebenerin diri. Semoga jadi lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.